Okay, kamu tengok bawah ni. Ungkapan? Ungkapan ajibla, ajibla. Ajibla lah. Ungkapan ajibra ialah gabungan dua sebutan atau lebih dengan operasi tambah dan atau tolak. Maksudnya apa? Yang ni kita panggil apa? Dua? Yang dua X ni kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai sebutan. Ada berapa sebutan? Satu sebutan. Yang ini juga kita panggilkan dia sebagai sebutan. Ada berapa sebutan? Satu sebutan. Satu sebutan. Ini dua. Bila kita gabungkan ada berapa sebutan? Dua sebutan. Lepas tu kita tak kita letak tanda tambah. Jadi semua ni akan jadi apa? Ungkapan aljibra. Macam itulah. Boleh faham? Ha, itu yang dimaksudkan. Cuba kamu baca betul-betul. Ungkapan aljibra ialah gabungan antara dua sebutan atau lebih. Sekarang ada berapa sebutan? Kalau saya buat lain pun, kita tambah lagi satu sebutan pun boleh juga kan? Contohnya saya tolak satu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dia akan jadi berapa sebutan? Satu, dua, tiga. Okay? Dengan operasi tambah atau dan tolak. Ha, maknanya tambah pun ada, tolak pun ada. Pun boleh. Dia yang tak boleh, tambah kat sini, tolak kat bawahnya. Tak boleh lah. Boleh. Okay, itu maksud ungkapan aljibra. Jadi dalam ungkapan aljibra ni, saya nak tanya kamu, sama ada yang saya tulis ini ungkapan aljibra ke bukan? Okay, kita ada yang kedua. Ini satu, ini dua, ini tiga. Okay, kita ada tiga. Okay, yang pertama, ungkapan atau bukan? Siapa kata ungkapan? Bangun. Sebab apa kamu kata ungkapan? Ada dua apa? Dua sebutan. Lepas tu? Ha, digabungkan dengan operasi tambah. Okey, duduk. Yang ni lapan? Ini ya. Yang ini? Bukan. Dia tunggal macam tu je. Yang ni? Ini ada tiga sebutan. Ya ke bukan? Okey, ini juga ungkapan aljibra. Okey, selesai. Habislah ungkapan. Okey, kita tanya dulu. Saya nak tanya, ada berapa sebutan dalam ungkapan? Ha. Ada berapa sebutan dalam ungkapan? Ada berapa sebutan dalam ungkapan? Okey, contohnya saya ada 4F tambah 5 tolak 2F. Ada berapa sebutan? Okey. Ada berapa sebutan? Siapa kata 2? Bangun. Siapa kata 3? Bangun. Hey, malas tu nak bangun ni kan? 2? Okey. Kita kira. Berapa? 1, 2, 3 sebutan. Okey, duduk. Kalau ni? Ada berapa sebutan? Berapa sebutan? Berapa sebutan? Ada empat
sebutan. Oh, dah lah, selesai lah. Itu je.